Halo guys, jadi gue lagi di mall. Gue mau nyari celana jeans. Tahu nggak gue nyari celana jeans di mana? Di bagian anak. Anak sini tinggi-tinggi banget nih ya. Lihat dulu ukurannya. Nih. Ini tuh 164. Ini buat anak umur. Duh, kok kedip-kedip lampu, kesel banget. Buat anak umur 13-14 tahun, 164 tingginya, sama gue nih. Nanti mau gue coba. Gue makanya harus perut. Ini tuh celana anak loh. Anak 13-14 tahun segede ini. Tuh. Gila ya. Ntar gue coba dulu deh. Terus ini celana musim dingin sih tuh dalamnya. Gue cobain dulu jeans musim dingin. Terus ada lagi nih. Ya ini 100 berapa nih terlalu. Nih buat 14 tahun 164 cm panjangnya kan. Ini mau lihat gak setinggi apa? Ntar gue cobain ya. Setinggi apa nih? Astagfirullah, anak sini tinggi-tinggi banget. Susah banget gue nyari celana yang ukuran orang Asia tuh. Ya ampun. Ini 14 tahun. Tingginya seberapa sih? Aduh, capek gue dah. Nggak ngerti deh. Nih. Ini 140. Gak muat nanti perutnya sama gue. Coba. Gue coba aja nanti deh. Celana anak 9 sampai 10 tahun. Kayaknya sih pinggangnya gak akan muat. Nah, gimana ya? Susah banget gue nyari celana. Nih. Karena gue orang Asia kan, di sini tuh anak kecil tinggi-tinggi banget sampai ya ampun. Nih, gede banget kan? Ini buat anak 9 sampai 10 tahun. Ya bukan norak ya, maksud gue ya ampun, gue susah gitu nyari celana jeans di sini. Gue cobain dulu. Jadi ini guys, gue cobain. Ini ukuran punya anak. Mana tadi size nya? Ini punya anak yang tadi ya, yang 11-12 tahun, 152 cm atau 38. Pas nih sama gue nih. Kepanjangan dikit. Masih kepanjangan ini. Mana dong? Tapi pinggangnya sini pas, nyaman. Jeans anak tuh ya, coba kepanjangan dikit sih, apa nggak apa-apa ya. Susah banget gue udah keliling-keliling nyari jeans ini, semuanya udah gue pakai jeans di sini tenggelam tau. Tadi tuh jeansnya sepanjang ini ya, emang bule emang tinggi-tinggi. Data. Tuh. Ya. Aduh, bingung gue. Terus yang ini tadi udah gue coba. Ini kan jeans juga yang buat apa? Musim dingin pas sih, apa ya? Cuman di bagian sininya tuh terlalu ngepres di bagian sini. Terus ini karet. Pinggul gue kan gede ya. Sininya. Jadi kayak ngepres banget, gue gak bisa jalan. Padahal pas nyaman. Karena ini jeans musim dingin tuh. Gue butuh juga. Ini yang tadi ukurannya mana? Ini 152 cm. Nih. Sama buat anak 11-12 tahun. Cuman harusnya gue yang size-nya lebih tinggi gitu. Kayak misal 160 atau 164. Tapi gak ada, ini tinggal satu.
Terus ini masalahnya 140. Buat anak 11 sampai 10 tahun nanti gue cobain juga kayaknya sininya nggak akan muat. Ini nyaman banget, tapi panjang dikit nggak apa-apa kali ya, bagus ya. Cuma ini takutnya nyapu lantai nggak sih kalau pakai sepatu? Coba dulu ya. Coba dulu deh, ntar. Di sini anaknya anak dinosaurus atau anak jerapah? Tinggi banget. Ini apa? Berapa umurnya? Itu udah gue jelasin tadi. Apanya? 152 cm tingginya orang. Berarti pas banget. Iya. Si Ica. 11-12. Berapa kamu? Ini diskon bayar aja, gue capek banget. No, lihat. Yang ini punya Boja harus pakai XS. XS tuh. Pakai Boja. Enggak, ini ukuran dewasa. Itu yang bocah di sana tadi sama gede banget. Susah kan struggle-nya orang Asia nyari baju di tempat bule. Tadi gue belanja sama anak-anak sama pocil tau. Malu banget gue ngorek-ngorek tempat anak-anak. Nyaman ya? Motifnya kamu pasti suka yang kayak gitu. Oh, sudah kudugong. Sudah kuduga pasti tuh suka motif begini nih. Tuh, Christmas yang itu. Gue mah sukanya yang, oh ini baju tidur juga kan? Tuh. Ini panjang ya? Panjang? Udah. Nyaman pasti ya. Gue butuh sih celana tidur mah satu. Yang. Nih, gue tadi nyari di sana. Nah, gue belum cobain yang ini nih. Ini bagus nih. Mana ya? Ini modelnya. Eh, enggak ada anak-anaknya ada ini. Enggak mau. Bukan yang ini tadi di sini kayaknya. Gue nyari sama anak-anak tadi. Ini yang hitam tuh. Ini orang baju anak gede. Iya, gue nyari di situ tuh. Yang diskon. Maksud gue nggak tahu itu diskon, intinya ukurannya pas tuh di sana. Nih, coba liatin yang hitam. Mundur. Oh, ini ada motifnya ya. Gue kira polos. Sini pas. Udah gue korek-korek semua loh. Yang ini nih. Selamat. Ini gue korek-korek. Nih. Apa? Jadi dulu di kafe udah mau busuk. Ini. Ini dulu ya. Ini saya coba. 41 anjir. 13 sampai 14 tahun. Ya lihat. Ini kan tingginya 162. 164. Tinggi orangnya. Iya. Iya. Bocah. Bocah? Anak-anak umur segini tingginya segitu? Iya. Capek gue lelah. Nih. Saya sih gak masalah beli baju dulu. Ini emang anak? Ini anak? Anak. Anak sekolah SD ini. Hah? SD? Ya tau ya sampai. Ya ampun. Bocah sini tinggi banget. Yaudah ya, udah check out ini aja. Ya. Udah capek. Ya. Pulang yuk. Jam berapa? 7. Ayo pulang. Jadi gue di kasir, gue mau check out. Ya udahlah, udah capek. Lihat bonekanya aja, tunggu banget. Mana? Ya, never. Ya orang sini tinggi-tinggi banget ceweknya. Oh, ya orang Asia masa disuruh pakai jeans orang sini ya. Tenggelam. Naik lift? Boleh, terserah. Ini kita lantai berapa? Tinggal turun satu lagi apa enggak? Dua. Oh. Ya udah turun aja lah. Tuh. Bukan ya, Hans. Ya, dulu. Bener. Tadi udah masuk semuanya ke Zarina, ke De Facto, ke New Yorker. Aduh. Nemunya di Gloria Jeans ya, udah. Udahlah, ramai banget ya hari ini ya, Pas. Karena hari Minggu, weekend. Terus baby Mark dititipin ke neneknya. Kebabuskan.
Sayang, dingin nggak? Jadi kita udah di luar, guys. Aman. Kita udah di luar ya. Udah mau pulang, naik. Nah, angin basah. Naik trolebus. Ya. Kita harus jalan dulu di sana di seberang. Nggak ada hujan tuh. Emang ya. Kita di ini Miga. Ya, cuacanya kayak gini ya, paling jelek. Kalau misal minus banget, terus ada matahari ya. Enak. Malah nggak dingin. Kalau angin, hujan nggak jelas. Mau di Indonesia, mau di sini ya, jijik. Iya, dingin. Terus ini gerimis, sekarang gerimis ya. Sayang. Lalu kita cepat-cepat pulang. Udah lelah. Becek loh. Aduh. Malah pakai sneakers, malah becek. Tadi tuh gue kira kering. Udah gak kencang? Enggak, normal. Yaudah lah guys, segitu aja. Tadi emang gak sengaja gue nge-vlog karena emang aneh ya beli jeans anak tapi muat buat orang dewasa di orang Asia ya. Nah, mana orang Asia yang kecil ya.